Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan buat satu tutorial tentang cara untuk mengisi borang sama-sama dalam dengan menggunakan worksheet ataupun Excel. Ya, ya, sebagaimana biasa kita pergi pada Google lah, pakcik Google kita, dan kita pergi pada email. Ya, saya lebih suka guna email MOE. Di sini ada 6 bintang, 9 kotak ni. Klik yang 9 kotak ni. Ambil drive. Okey, ambil drive. Di sini cikgu-cikgu boleh tengok ini file, folder dan file yang ada dalam drive. Tapi kita dah buat dalam bentuk Excel. Contoh borang tu kita dah ada dalam bentuk Excel kita. Kita hanya nak masukkan dalam drive. Jadi kita pergi pada ni, kita ambil file upload. Kita cari yang mana kita nak. Ni lah contoh saya ambil Excel ni. Okay. Okay, dia akan masuk ke dalam drive kita. Okay, dah keluar dalam drive. Okay, sekarang Excel ni akan berada di dalam drive. Kalau cikgu ada kerja dari luar lah, dari luar pada drive. Kalau dah ada dalam drive, lagi bagus. Okey, di sini cikgu buat, okey, ada contoh borang. Okey, sekarang borang ni dah siap. Tujuan borang kita ni, kita nak tengok orang yang tempah ni. Siapa tempah, siapa tak tempah, dia sendiri yang isi borang ni, ya. Okey, bila borang ni dah siap macam gini, kita pergi kepada share. Pergi kepada share, ya. Pergi pada share dekat sini, share. Ingat share. Di sini change to anyone. Okey, kita change kita punya ni. Klik ni dia ada okey, banyak. Kita jangan ambil viewer saja, kita bagi editor sekali. Okey, anyone in internet with this link can edit. Okey, kita done. Okey, bila kita dah buat macam tu, barulah kita ambil link tadi, link yang kita dah ubah setting tadi, kita copy dan kita hantarlah kepada kawan kita. Okey, kita hantar pada kawan kita di sini, di melalui Telegram ataupun WhatsApp, dan kawan kita di kawan kita akan dapat mengubah dengan ini. Apa, kawan kita akan memperolehi barang borang ini dan dia dapat mengubah. Ya, itu kalau kita buat dalam bentuk Excel, dalam bentuk PowerPoint dan sebagaimana pun macam tu juga, cuma kena ubah di bahagian apa, share tu. Kena ubah bahagian ni. Change bahagian ni. Pastikan dalam keadaan mood editor. Okey? Itu sahaja murid-murid, itu sahaja murid-murid dan guru-guru, rakan-rakan sekalian, semoga ianya memberi manfaat.